Halo. Apa kabar nih, Miss? Alhamdulillah sehat. Kebetulan ini Baik. lagi sama tim mengerjakan proposal ke Dereka. Jadi. Wah, keren banget ya, Miss ya. Iya. Sehat, Mbak Nadira? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu Mira sehat. Ya, ini kita masih menunggu peserta lagi kah? Karena kebetulan ini kan baru ada 21. Alhamdulillah sehat, Mbak Nadira. Tadi malam Mungkin melumbur sambil ceritanya. menunggu, diingatkan lagi ya buat teman-teman, jangan lupa untuk Ya, merename. mungkin kita sambil menunggu peserta yang lain ya, karena baru ada 21 ya, Mbak ya. Boleh, Miss. Ya, diingatkan kembali kepada para peserta untuk merename nama Zoom-nya menjadi fakultas underscore name ya. Kita mulai sekarang, Mbak Berliana, atau masih menunggu yang lain? Boleh, Miss, langsung dimulai aja kali ya. Oh ya, silakan. Ya, para hadirin yang berbahagia, acara akan segera dimulai. Dengan segala hormat, para peserta dimohon untuk tetap menyalakan kamera dan menonaktifkan mic selama acara berlangsung. Kami sangat menghargai kerjasama dan perhatian para peserta. Terima kasih banyak. Ya, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat pagi dan salam selamat datang kepada para hadirin yang terhormat di acara yang sudah kita nantikan bersama, yaitu Info Session POSCO Scholarship Asia Fellowship Scholarship 2022 yang dipersembahkan oleh International Office Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat perwakilan International Office Miss Mira Maulani Utami. Yang terhormat keynote speaker kita pada hari ini Miss Nadira Adiatri Rahadi. Yang terhormat alumni POSCO of Awardee of POSCO Asia Fellowship Yuli Miliani, yang terhormat rekan-rekan Awardee of POSCO Asia Fellowship 2021, serta yang terhormat para peserta yang berbahagia. Selanjutnya, para peserta yang berbahagia dimohon untuk tetap menyalakan kamera, karena acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Republik Indonesia. Dimohon kepada operator untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Kita silakan. Terima kasih kepada operator. Di pagi hari yang begitu indah ini, senang sekali rasanya melihat antusias para peserta untuk mengikuti acara pada hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu rintangan apapun. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini, yaitu Info Session POSCO Scholarship Asia Fellowship Scholarship 2022. Dengan saya, Biarlana Trisati Putri, sebagai moderator acara hari ini. Sebelumnya memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti dengan keynote speaker, keempat sharing with alumni and award di POSCO Scholarship, kelima tanya jawab, keenam kesimpulan, ketujuh penutup. Menuju acara selanjutnya itu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh perwakilan International Office, Miss Mira Maulani Utami. Untuk waktu dan layar, dipersilakan, Miss. Baik, terima kasih Mbak Barliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Damai menyertai kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Nadira Rahadi selaku perwakilan dari TJ Park Foundation, serta tentunya TJ Park Foundation yang telah berdedikasi dalam meningkatkan SDM pada khususnya di Provinsi Banten. Karena sejak tahun 2018, Alhamdulillah, TJ Park Foundation telah memberikan dukungan kepada UNTIRTA dalam bentuk beasiswa kepada 15 mahasiswa yang berprestasi setiap tahunnya. Award di POSCO ini bukan hanya sebagai beasiswa, tetapi menjadi sebuah wadah
Change Agents atau perubahan pemuda yang khususnya di Untirta. Karena dengan adanya awardee ini yang kita sebut dengan Sobat Pelita, dan ini juga yang mengorganisasi dari acara ini yaitu Sobat Pelita. Terima kasih sekali. Di sini Sobat Pelita menjadi fasilitator dalam internasionalisasi perguruan tinggi di Untirta. Dan juga terima kasih, ini ada berapa ribu nih yang hadir. Ya, kita masih menunggu mungkin mahasiswa lainnya untuk turut serta. Terima kasih sekali kepada para mahasiswa yang telah hadir dalam acara sosialisasi beasiswa POSKO ini. Semoga acara ini bermanfaat dan tentunya Sobat Pelita yang telah berdedikasi dalam menyelenggarakan acara ini. Sebagai informasi, untuk tahun kemarin hampir ada 70 mahasiswa yang mendaftar dalam beasiswa ini dan hanya 15 yang mendapat beasiswa. Jadi ini menjadi hal yang persaingan yang sangat ketat nih bagi adik-adik nih yang akan mengikuti beasiswa ini, karena ini menjadi tadi yang saya jelaskan, dalam arti tidak hanya menjadi sebuah beasiswa tetapi menjadi wadah untuk pembentukan pemuda pemimpin yang akan datang gitu, yang berorientasi secara global. Dan tentunya teriring hangat dari Ketua Pelita Bapak Dr. Udi Samanhudi, mohon izin beliau tidak bisa hadir karena beliau sedang menghadiri pengukuhan guru besar Prof. Wahyu yang ada di Sindang Sari. Dan buat adik-adik, selamat mengikuti sosialisasi. Semoga hal ini memberikan insight mengenai beasiswa POSKO ini yang akan dijalankan di bulan April, kalau tidak salah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati acara ini. Dan tentunya teman-teman bisa memberikan, ketika setelah mengikuti acara ini, bisa memberikan informasi kepada teman-teman lainnya untuk mengikuti atau meng-apply beasiswa POSKO Tijepak Foundation ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Mira Maulani Utami atas sambutannya. Baiklah, berbicara tentang scholarship tentunya menjadi sebuah keinginan yang diharapkan oleh semua mahasiswa untuk bisa mendapatkannya. Salah satu beasiswa yang sedang membuka pendaftarannya setiap tahun adalah POSKO Asia Fellowship Scholarship. POSKO Asia Fellowship Scholarship adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh TJ Park Foundation, berada di bawah dukungan perusahaan baja Korea Pohang Steel Company, POSKO. Di Indonesia sendiri, POSKO Indonesia Inti secara aktif mendukung program beasiswa POSKO TJ Park Foundation. POSKO Indonesia telah berafiliasi dengan 3 universitas bergengsi di Indonesia, yaitu UI, ITB, Untirta. Setiap tahunnya, POSKO mendukung total 40 siswa dari universitas di Indonesia. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan menuju ke acara inti, yaitu Info Session POSKO Asia Fellowship Scholarship 2022. Yang akan disampaikan langsung oleh Miss Nadira Adiatri Rahadi selaku keynote speaker kita hari ini dan sekaligus Senior Associate Stakeholder Relation pada POSKO Indonesia Inti. Perlu diingatkan kembali kepada para peserta supaya dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk sesi tanya-jawab nanti. Dan langsung saja kepada Miss Nadira, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Yang share screen aku atau dari kamu Berliana? Boleh dari operator juga kalau pemirsa atau mau dari Miss. Ya, ini mungkin dari operator udah men-share screen ya, Miss. Thank you, Sule. Sama-sama, Miss. Agak unstable ya. Share screen-nya. Oh. Kita mulai, tapi sebelumnya biar agak ramai, aku akan menyampaikan informasi hari ini menggunakan bahasa Inggris ya. Okay, so good morning, good afternoon everyone. Annyeonghaseyo, my name is Miss Nadira. I am a senior associate of POSKO Indonesia Stakeholder Relations Department. POSKO Indonesia is a representative office of POSKO Group in Indonesia. So I'm not from the foundation, but we recommend you to the foundation. So before we start, I would like to say thank you, to express my sincere gratitude to Ibu Mira,
Pak Udi Samanudi as the Head of International Office for your continuous support to POSCO scholarship and all the teachers and members that participate. And thank you for inviting us again to this socialization. Also to all students from UNTIRTA, our candidates for this scholarship, of course, and the awardees of POSCO that has joined to this socialization. Thank you for enthusiasm, for taking your time to listen to us about this scholarship. And in the socialization, I would like to explain about the POSCO TJ Park Foundation Asia Fellowship Program that will be offered to UNTIRTA as one of our partners for this scholarship program in Indonesia. Next. Okay, so this scholarship is fully funded by POSCO, which is the POSCO stands for Pohang Steel Company, one of the biggest steel makers in the world. So please research yourself about what is POSCO. And the TJ Park Foundation is actually the main organization to carry out POSCO activities for global corporate social responsibility and to contribute to the development of Korea and Asia. POSCO TJ Park Foundation has many programs, which are POSCO Asia Fellowship, POSCO Science Fellowship, POSCO Youth Fellowship, POSCO TJ Park Prize. Because today we only focuses on the what programs that will be offered to UNTIRTA. So I'm going to explain about the POSCO Asia Fellowship. So for more info about POSCO TJ Park Foundation, you can open the website www.postf.org. Next. Okay, so in POSCO Asia Fellowship programs are divided into three, which are scholarship for undergraduate student. We call it the scholarship for Asian universities. Second is the scholarship for graduate and postgraduate student, or S2 or S3. We call it studying in Korea. And the third one is Asia Opinion Leader Fellowship. So first is scholarship for undergraduate student. The TJ Park Foundation has been collaborates with 11 countries across Asia, such as Vietnam, India, Myanmar, Kazakhstan, and one of them is Indonesia. In Indonesia, we cooperated with three prestigious universities. One of them is UNTIRTA, UI, and ITB. So every year we support 40 students in total. And the benefit is $1,000 to $1,500 per year for one student. Okay, and then secondly is the scholarship for graduate and postgraduate student. So this scholarship is offered for those of you who would like to pursue graduate or postgraduate program in Korea. The benefits are full tuition fee, living expenses for $900 per month, maybe equivalent to 12 million rupiah, settlement support, Korean class and topic grant, topic is like IELTS, and then internship opportunities. And the last one is, hello? This one is Asia Opinion Leader Fellowship. So this is like a 2 weeks training program for government officials, academic officials, media, NGO, 30 people per year. So activities such as seminar, lectures, industrial visits, Korean cultural experience, and others. Okay, next. So here's our criteria. Active student and a good achiever. Confident is a must. Good English, if you can speak Korean, is also A++++. Also, you have a good vision about yourself. You know what to do. You know what will you do in the future. And we have new criteria for this year. We will select 60% majority of awardees majoring natural science and engineering. And for those of you who are currently POSCO's awardees, do not worry about this. This is for the new selection, which starts from this year.
Also, next. Okay, this is the timeline. So the first step is the application submission. Start from 11th April to 30th May. So plenty of time to submit your application to us. Take your time and then just be prepared. And then if you pass the application submission, you will get a notification email from us regarding the schedule of the interview. And the interview will be held online in July, one-on-one meeting with the interviewer. And then the third one is the announcement, probably within the second week of August. And then the last one is the ceremony on the fourth week of August. Next. Okay. I will talk about how the POSCO awardees can contribute to POSCO. So one of our top main activities are actually this program of volunteer activity called Still Village and Global Youth Beyond. So before pandemic, we had this program and last for 3 years, from 2018 to 2021. We collaborated with nonprofit organization called Habitat. We built houses, toilets, communal waste, public facilities. So POSCO not only support financially, but we also support voluntary participation from POSCO employees, Korean university students, also local scholarship recipient, or we call it the awardees. However, since 2020, POSCO Beyond Boulder activities has stopped. However, the 25 houses, toilets, and others are all in the Krakatau POSCO area in Jelgon, and it's also finished. So during pandemic from 2021 to 2022, we do not have Ya, halo Miss Nadira, apakah masih bergabung dengan kita, Miss? Halo, apa suara aku terdengar? Ah, masuk lagi, Miss. Oke, aku matiin dulu videonya ya, mungkin lagi unstable connection-nya. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana? Sampai salah satu hal yang biasa kita lakuin itu ada POSCO Youth Beyond ya, Miss. Mungkin share screen-nya di Miss Nadira masih terlihat ya, atau enggak, Miss? Ya, terlihat. Oke. Okay. Okay, so during pandemic from 2021 to 2022, we do not have that many activities offline. However, we had an online meeting such as benchmarking with 3 different universities to connect and have networking with each other between the awardees of POSCO. Also, internationally, we have many webinars offered by TJ Park Foundation, which is talks about the environment, technology, and others, while also we can participate, communicate, discuss with other awardees outside Indonesia. And I think that this scholarship offers you a good opportunity to challenge yourself, to become more aware of South Korea as a country, a culture, build networks with other awardees outside your university and outside Indonesia as well. Also, it can increase your ability to stand up and aim higher. Okay, next. So from 2006 to 2022 in Indonesia, we support more than 400 students. We support 1,000 to 1,500 USD per students per year. So this is a picture of an offline ceremony and online ceremony of our past awardees. Next. And this is the testimonial from the alumni of Untirta, which is Gama. He said that I'm very grateful because from getting this POSCO scholarship, I was able to achieve further on the national and international scale, which in the end, I was crowned the first achievement student at Sultan Ageng Tirtayasa University in 2020.
and also delivered me to my dream country. Next. Okay, the requirements for this scholarship, I think from LPE office can explain about the requirements. And I think that is all of my presentation of POSCO TJ Park Foundation Asia Fellowship Program 2022. And I hope my explanation is clear enough. And on behalf of POSCO, I would like to say good luck to all our future candidates. And I hope to see you on the interview. And feel free to ask questions in Bahasa, is okay. So, kamsahamnida and hi team. Wah, baik, terima kasih kepada Miss Nadira yang telah menjelaskan dengan sangat interesting dan ini ya, kayaknya open our mind about POSCO Asia Fellowship 2022 ya. Mungkin kepada para peserta kayaknya udah mendapatkan penggambaran juga nih tentang POSCO Scholarship ya. Dan makin semangat nih kayaknya buat daftar beasiswa POSCO ini. Nah, untuk menambah wawasan dan gambaran lagi, teman-teman dipersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelumnya kita akan mendengar tentang sharing-sharing dari alumni dan juga awardee POSCO tahun sebelumnya dan tahun ini. Mungkin langsung aja ya, yang pertama ada Kak Yuli Meliani sebagai penerima beasiswa POSCO Asia Fellowship tahun 2018 dan 2019 dan juga awardee of POSCO Global Youth Volunteer tahun 2019 dan 2020. Untuk Kak Yuli, apakah sudah bergabung dengan kami, Kak? Sebelumnya yes. Apa kabar nih, Kak? Sudah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, mungkin Kak Yuli bisa bercerita nih tentang pengalaman mendaftar beasiswa POSCO dan sharing tentang apa aja sih atau manfaat apa aja sih yang Kakak dapetin selama menjadi awardee dan juga mungkin impact apa saja yang masih terasa nih sebagai alumni penerima beasiswa POSCO, Kak. Mungkin untuk layar dan waktunya kami persilahkan, Kak. Baik, terima kasih. Aku izin share screen ya semuanya. Boleh. Sudah ada? Sudah, Kak. Sudah terlihat. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Miss Nadira dari POSCO dan juga pihak International Office Untirta. Terima kasih atas undangannya dan juga untuk moderator. Untuk keberadaan saya di sini, saya akan specifically ngejelasin tentang pengalaman saya ikut POSCO Beyond Global Youth Volunteer yang tadi mungkin secara briefly udah dijelasin oleh Miss Nadira. So I'm just gonna share what I experience here. Pertama, kegiatannya ini mereka dimulai dari keberangkatan mereka di Bandara Incheon. Sebelumnya mereka ini sudah melaksanakan volunteer di Korea, jadi mereka akan melanjutkan kegiatan di Indonesia. Ini mereka ada seremoni. Setelah tiba di Indonesia, kita juga ada pembukaan. Ini adalah waktu pembukaan atau orientasi di hotel, kemudian kita pergi ke base camp yang dekat dengan site kita. Ada sekitar 100 volunteers dari Korean students dan 20 volunteers dari Indonesian student. Jadi, meskipun kita sudah menjadi awardee untuk ikut POSCO Global Youth Volunteer ini, nanti ada seleksinya tersendiri karena kuotanya yang terbatas. Next. Dan ini adalah tim saya, tim 1. Waktu itu kita kebetulan membangun rumah nomor 10. You guys don't have to worry if you could not speak Korean because they will provide us an interpreter. Jadi tidak masalah untuk komunikasi. Di sini ada interpreter dan juga ada yang mengarahkan untuk membangun rumah karena kita semua mungkin background-nya bukan dari engineering atau teknik sipil, tapi kita tetap diajarin dari awal. Kegiatan kita itu benar-benar building a house from the scratch. Jadi dimulai dari pondasi sampai dengan rumah itu berdiri, kita step by step diajarin. Next, ini kita ada selain membangun rumah, kita juga ada educational volunteering day. Kita mengunjungi sekolah-sekolah lokal di Cilegon.
Lalu waktu itu kebetulan tim saya materinya tentang saving our forest. Kita menggambar our own eco bag. Kebetulan saya bawa tasnya kayak gini. Jadi kita ngelukis eco bag kita sendiri sama anak-anak di MTS yang ada di Cilegon. Kemudian ini waktu mau perpisahan dengan si calon homeowner yang rumahnya telah kita bangun. Dan ini lagi perpisahan dengan warga-warga sekitar. Next, ini kegiatan waktu di sekolah. Ini closing setelah hampir 10 hari bekerja sebagai volunteer membangun rumah. Di sini ada closing di site, di base camp kita dekat site. Kemudian ada special performance dari salah satu perwakilan tim Korea. Ini sebelum kita pulang, kita juga diajak berkeliling untuk mengunjungi rumah yang sudah selesai, tapi dikerjakan oleh volunteer yang sebelumnya. Karena yang rumah yang kita kerjakan itu tentu saja nggak akan mungkin selesai dalam 10 hari. Dan ini ada penyerahan secara simbolis dari posko untuk calon pemilik rumah. Setelah itu, di hari terakhir, kita ada yang namanya recreation time. Pokoknya kegiatannya itu seru banget karena kita main game banyak banget. Games yang hanya kita tahu atau lihat dari Korean TV show. Itu saya bermain game di situ. Salah satunya games yang ada di Squid Game juga saya pernah mainin di sini. Jadi orang Korea ini sangat kreatif dalam menciptakan berbagai macam permainan. So, malam ini, pada malam recreation ini diisi dengan penuh kebahagiaan. Next, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, hari terakhir yaitu cultural exchange event antara Korea dengan Indonesia. Jadi di Korea itu ada sekitar 10 tim, masing-masing tim itu menyiapkan performance-nya masing-masing. Ini salah satunya ada tim saya yang ini, mereka menari topeng, kemudian ada tim 2, tim 3, tim 4 menari K-pop, tim 5 taekwondo, tim 6, tim 7, tim 8, tim 9. Dan ini ada special section, Nega Wanna Know What I See In You, sama kita menggambar wajah satu sama lain. Jadi kita menggambar sambil menyisipkan kata-kata apa yang sering keluar dari mulut kita. Gitu. And then ini yang terakhir ada profile sajin and epilogue. Ini adalah profile picture dari tim saya. Yang pertama ada leader kita, Lee Dong-ha, kemudian ada Bu Jang-nim. Bu Jojang itu vice leader, kemudian ada Kyung Min-so, dia content writer. Jadi booklet ini isinya yang menulis itu on yang ini. Kemudian ada Lee Dong-chan, dia graphic designer, kemudian ada Soo-hyun Oni, dia fotografer kita, dan ini Gina Oni, dia yang bertanggung jawab untuk performance dance di timnya. Kemudian ini ada Chang Wopa, dia yang bertanggung jawab untuk segala permainan yang ada di recreation time. Dan ini ada Seung Hee, dia yang bertanggung jawab untuk menyiapkan cenderamata atau hadiah dari kita untuk si homeowner. Kemudian ini ada Andy Opa, dia yang bertanggung jawab di medis, dan ini ada Agam, teknik industri, teammate saya dari Indonesia, dan ini ada saya, Yuli. That's it, presentasi singkat mengenai kegiatan saya di Beyond. Untuk manfaatnya sendiri, of course, banyak banget ya, secara financially, it's really helpful, bisa bayar tuition fee kita, malah bisa banyak banget, pokoknya our educational need bakal terbantu banget dengan beasiswa POSCO ini. It's really, this scholarship is really worth to fight for. So, untuk para scholarship hunters, selamat berjuang. Ya, terima kasih banyak, Kak Yuli. Dengar ceritanya tuh seru banget ya, Kak, ya. Dan semua para peserta pasti di sini kayak, wah, bisa ketemu opa-opa Korea, atau enggak bisa ketemu satu kegiatan bareng sama orang-orang Korea tuh kayak wow banget gitu.
Tapi sayangnya mungkin 2 tahun kebelakang ini posko belum bisa diselenggarakan ya kak, karena mungkin sayang sekali. Satu faktor pandemi ya kak ya. Semoga nanti kedepannya masih bisa diselenggarakan lagi. Dan juga tentu aja banyak manfaat yang bisa diambil ya ketika kita menjadi posko awardee dan juga setelah merasakan menjadi alumninya gitu ya. Mungkin satu lagi yang akan sharing pengalaman dan manfaat yang akan yang didapatkan setelah menjadi awardee posko dari salah satu teman kita yang sekarang menjadi posko awardee tahun 2021, itu ada Muhammad Eka Setiwaji. Mungkin untuk Eka bisa sharing ke kita semua untuk waktu dan tempat, untuk waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih ya moderator Berli atas kesempatan dan waktunya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan juga nama saya Muhammad Eka Setiaji. Saya selaku awardee POSCO ya tahun 2021 kemarin. Dan juga saya dari jurusan teknik ya, jurusan teknik elektro, fakultas teknik. Mungkin pengalaman yang saya miliki mungkin tidak spesifik milik Kak Yuli sebelumnya ya. Kalau Kak Yuli mungkin sempat merasakan offline, sempat ketemu dengan orang-orang dari luar negeri yang merupakan apa ya istilahnya partisipasi dari program POSCO. Mungkin saya nggak ada experience kayak Kak Yuli sebelumnya. Nah tapi mungkin saya ada sedikit hal yang bisa saya share. Wait. Oke. Okay. Ya. Mungkin ini salah satu pengalaman yang saya rasakan ya setelah saya menjadi awardee POSCO ya. Salah satunya itu adalah saya berhasil menerbitkan ya salah satu paper saya di tingkat internasional di mana paper saya terindeks ya dalam Scopus dan juga IEEE Explore dan juga diseminarkan di Kairo di Mesir ya lebih tepatnya. Nah, I think di sini mungkin apa ya secara tidak langsung ya ini merupakan salah satu benefit ketika kita berada di suatu environment yang memang benar-benar support banget untuk improve your English, itu benar-benar kerasa banget manfaatnya. Dan juga saya rasa secara keuntungan lain ya, mungkin selain benar kata Kak Yuli tadi terkait finance ya, terkait keuangan yang memang sangat disupport sekali oleh POSCO dengan nominal yang sangat luar biasa, sehingga menurut saya itu salah satu keuntungan yang lebih dari beasiswa ini. Ya mungkin saya juga saat ini juga menjalani beberapa riset ya bersama dosen dan juga bersama institusi nasional ya dari LIPI atau BRIN sekarang disebutnya. Mungkin kurang lebih itu ya untuk salah satu pengalaman yang saya rasakan yaitu bisa mengikuti ajang event internasional meskipun memang secara tidak langsung efek ini saya rasakan, tetapi saya percaya bahwa saya memiliki apa ya misalnya improvisasi bahasa Inggris itu salah satunya berada pada environment atau lingkungan yang tepat, yaitu lingkungan yang sangat support sekali untuk kita berlatih bahasa Inggris. Karena seperti yang kita tahu, ya, awardee POSCO sebelumnya, yang kayak dari Teriska, terus juga ada Alfian, yang memang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang jauh lebih baik. Gitu tuh. Nah, itu aja saya rasa salah satu keuntungan berkumpul dengan orang-orang yang, apa ya, orang-orang terbaik ya. Itu salah satu manfaat yang saya rasakan. Oke. Okay. Mungkin selain itu ya, selain manfaat dalam hal akademik yang saya rasakan, mungkin saya pribadi sebetulnya bukan tipe orang organisasi ya. Saya bukan tipe orang organisasi, saya juga nggak join organisasi apapun di kampus ya. Cuman dengan adanya Sobat Pelita itu menurut saya ya sedikit memperkenalkan lingkup organisasi kepada saya. Ya sedikit-sedikit saya belajar ya tentang bagaimana manajerial dan juga bagaimana memanage sumber daya manusia atau SDM itu sendiri. Oke, mungkin itu ya kalau dari saya, Berli. Mungkin saya nggak ada experience yang sifatnya offline kayak Kak Yuli, sempat meet dengan awardee dari kampus lain mungkin, atau juga meet dengan teman-teman dari luar negeri ya. Mungkin itu yang bisa saya share, Berli. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih kayak Kak. Berkat jadi posko awardee bisa, salah satunya itu impact-nya bisa publikasi ya di Scopus Q3 lagi ya kak ya. Nah mungkin mungkin mendengar pengalaman dari Kak Yuli dan juga Kak Eka yang seru-seru dan banyak manfaatnya yang tentunya didapatkan setelah menjadi penerima beasiswa POSCO Asia Fellowship, semoga memberi wawasan dan menambah semangat untuk pendaftar beasiswa POSCO tahun 2022. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab ya bagi para peserta.
yang mempunyai pertanyaan bisa raise hand, lalu saya akan mempersilahkan untuk on mic dan menanyakan pertanyaannya secara langsung, atau bagi teman-teman yang mungkin terkendala bisa mengetikkan pertanyaannya di via kolom chat. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, langsung saja ada FEB underscore Hafiz Ahmad Rizky. Sudah raise hand. Dipersilakan untuk mempertanyakan pertanyaannya. On mic saja, nggak apa-apa. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Ya, oke. Okay. Izin bertanya. Sebelum perkenalkan nama saya, Pitama Supratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin bertanya, untuk apply sosialisasi apply dokumen sendiri itu apakah menggunakan bahasa Inggris, dan kalau misalkan memang perlu proficiency certificate itu perlu dicantumkan apa emang kita ketika memang punya nih kemampuan bahasa Inggris tapi nggak punya bukti tuh kayak misalkan Duolingo atau IELTS atau lain sebagainya, apakah memang perlu dicantumkan atau tidak? Itu aja sih pertanyaan, jelas nggak? Iya, jelas. Oke, aku akan sharing mungkin ya. Ini tadi belum di-sharing requirements-nya apa. Coba aku sharing dulu ini ya. Mana nih? Sebentar. Kok hilang? Tunggu, tunggu. Ya, apa ini terlihat? Ya, requirements-nya? Ya, oke. Okay. Lihat, Miss. Oke, okay, jadi ini ya persyaratannya untuk tahun 2022. Untuk persyaratan umumnya ada surat keterangan aktif kuliah terbaru, surat ketersediaan mengikuti rangkaian kegiatan pemberi dan pengelola beasiswa, surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain, transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan IPK minimal 3,3, CV atau resume dengan data prestasi akademik, non-akademik. Nah, ini motivational letter-nya dalam bahasa Inggris, lalu slip gaji orang tua yang telah disahkan, sertifikat kemampuan berbahasa Inggris jika ada, jadi boleh juga dicantumkan. Enggak pun enggak apa-apa, jadi ini enggak harus kok sebenarnya gitu. Lalu kalau ada boleh dicantumkan. Lalu KTP dan kartu keluarga atau KK, buku tabungan BNI atas nama pribadi halaman depan, lalu ada esai singkat dengan topik tell us briefly about yourself and how this scholarship will affect your life. Ini satu halaman aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu ada link pendaftarannya nih di sini. Dan ada tim supportnya Miss Reni dengan nomor handphone. Sekian. Gitu. Mungkin bisa di-screenshot. Wah, kira-kira apa cukup jelas jawabannya? Ya, cukup jelas, Miss. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Ya, next. Ada lagi kah? Ya, next pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa langsung resin atau chat via kolom chat. Dipersilahkan ya, teman-teman. Is student who receive the KIP kuliah scholarship eligible for this scholarship? Apa itu KIP kuliah? Bidik misi itu, misi. Beasiswa pemerintah, dia kayak biaya pendidikan pemerintah gitu dia. Sayang sekali nggak bisa, karena ini emang cuma hanya satu aja scholarship-nya, eligible-nya buat satu scholarship, nggak bisa double. Thank you pertanyaannya, Fitri. Ada lagi kah? Oh, itu yang, oh ya. Ada yang raise. Ada Muhammad. Ada yang raise lagi. Mungkin bisa untuk FT underscore Krishna Bayu. Bisa on mic untuk menanyakan pertanyaannya. Ya, izin masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebelumnya saya off cam karena memang di sini kayak kurang mendukung. Nah, ya. Jadi yang saya ingin tanyakan itu buat kayak panduan atau kayak apa ya? Tadi kan udah di-share ya kayak
persyaratan umumnya. Kayak ada surat ketersediaan mengikuti rangkaian gitu-gitu. Itu tuh udah diberi apa ya? Itu tuh kayak udah dikasih templates-nya gitu atau memang kayak kita bikin sendiri gitu. Dan juga mau kayak esai terus motivation letter itu tulis tangan atau mungkin diketik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah kan pas di PPT Kak Nadira tuh ada tulisan ini ya, this program will select 60% majority of governors majoring natural science and engineering. Itu maksudnya gimana ya? Jadi kurang lebih itu aja. Terima kasih. Okay. For motivational letter, essay, itu semua template-nya terserah kalian. Tapi untuk yang lainnya ya Bu, ya ada template sendiri kah? Halo, ya Mbak Nadira. Untuk template yang lain apa ada dari Untirtanya sendiri? Template, oke, okay, gini, kalau tadi kan ada pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggris, kalau yang CV dan essay semua kan memang pakai bahasa Inggris ya. Kalau yang tadi yang pertanyaan, apakah kalau yang udah punya beasiswa lain bisa mendaftar, tidak boleh, karena memang ini ada pernyataan bahwa tidak belum menerima beasiswa yang lain gitu, karena memang kalau tadi ada pertanyaan juga, kalau udah menerima beasiswa dalam arti jangka waktu yang bersamaan, monggo silahkan dipilih. Jadi kalau memang ada yang mengundurkan diri, maka bisa diganti yang lain gitu. Tadi template-nya yang untuk template yang, bentar. Jadi kalau yang template sih hanya yang itu aja sih ya, dalam arti kalau yang CV, kalau yang apa itu semua nggak ada template sih, dalam arti paling jadi essay itu requirement-nya misalnya dengan berapa kata dan ininya sih gitu. Gitu sih. Mungkin ada tambahan Mbak Nadira atau Bu Dina, ada tambahan? Yang ada template dari tahun yang kemarin juga nggak ada template. Nggak ada template ya, ya oke. Okay. Jadi essay semua satu halaman aja, nggak usah terlalu banyak. Yang penting menjawab pertanyaan essaynya. Gitu. Betul. Lalu untuk pertanyaan yang 60% majority itu maksudnya misalnya gini, kuota kita 10 orang, 60% so 60% berarti 6-nya itu kita lebih pilih majority-nya dari program Natural Science and Engineering gitu. Maksudnya apa? Majornya Natural Science and Engineering 60%-nya gitu. Jadi 6 orang dari Natural Science and Engineering, 4 bebas. Oh, jadi ini kesempatan buat anak-anak teknik yang mau dapat scholarship dari sini bisa banget karena ini memang requirement baru dari Postco Teaching Park Foundation gitu. Next. Ya, mungkin ada lagi tadi tambah lagi yang untuk tadi CV ya, CV semuanya menggunakan bahasa Inggris karena kemarin ada beberapa yang tahun lalu tuh CV-nya nggak pakai bahasa Inggris dan akhirnya itu menjadi nilai kurang ya gitu. Dan yang perlu diperhatikan secara teknis, tolong untuk Google Drive-nya jangan dikunci karena banyak juga yang kemarin kita buka ternyata nggak bisa dibuka dan itu akhirnya gini, sebenarnya mereka qualify cuma secara hal teknis bermasalah, itu menjadi sebuah bottleneck sih gitu. Jadi tolong perhatikan teman-teman itu di Google Drive ketika kalian submit, tolong diperhatikan bahwa itu sudah tidak dikunci gitu ya. Oke, monggo silakan Mbak Nadira. Oke, next question, tadi aku lihat Muhammad Ali Imran ya. Iya. Kak Nadira, selamat siang. Ya. Saya mau bertanya. Kan tadi ada dari kuliah ini kayak dari ada IPK minimal 3,3. Dan sedangkan IPK saya itu udah menyampai sampai segitu dan untuk menutupi kekurangan dari itu tuh bisa apply apa enggak sih Kak gitu tuh. Oh. Oke, okay. Kayaknya mencoba aja dulu ya Bu ya. Jadi gini, dicoba dulu aja tapi memang to be honest kita tuh kan itu ada ketika data masuk kayak kemarin 70 orang gitu ya. Terus kita sortir juga berdasarkan IPK, berdasarkan kelengkapan, berdasarkan CV, berdasarkan motivation letter. Jadi itu kan ada nilai-nilainya sendiri gitu. Tapi kalau memang IPK-nya kurang dari requirement, ya mohon maaf mungkin belum bisa karena nanti setelah IPK setelah masuk 3,3 pun kita akan seleksi lagi gitu. Itu sih. Jadi semangat menaikkan IPK. Semangat. Oke, lanjut. Atau Ali Imran ada mau tanya lagi? Sudah cukup? Cukup. Jangan sedih gitu dong. Sedih gitu dong. Jadi nggak apa-apa, dalam arti ini jadi semangat. Kalau misalnya memang nggak apa-apa gitu kan, kita lihat gitu apakah memang yang lainnya ini. Tapi jadi ini menjadi sebuah apa ya, sebuah motivasi sih ya gitu, itu sih. Gitu Mas, semangat. Kamu coba dulu, okay, next. Ya, aku coba dulu, silahkan. Tadi next bintang ya. Oke.
Silakan Bintang. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Good morning Miss Nadira. Good morning everyone. Thanks for giving me the opportunity to ask. In this socialization, there's a lot of interesting things about the scholarship. But can you tell me the exact why this scholarship is different from any scholarship? Thank you. The scholarship different from any scholarship? From any scholarship. From any scholarship. Yes. Okay. So I think that this scholarship is very unique because you will know more about Korean culture. Okay. And then you get the experience to collaborate or make a networking with other students from UI and ITB, which is great for your networking. I think that is the difference. Also, POSCO TJ Park Foundation actively invites the awardees to join the seminar, which is very great for knowing more about technology in Korea. I think Korea is a great country. It's interesting, I think. It's been 2 years I've worked with Korea. It's very aggressive. So I think if you get this scholarship, you can make a network with other awardees from other countries and know more about Korea. I think that is the difference from other scholarship. Thank you. Ya, mungkin tambahan lagi, Mas, tadi siapa yang bertanya. Jadi gini, kami TJ Park Foundation itu emang sejak tahun 2018 ya, kalau nggak salah. 2017-2018 gini. Kami melihat bahwa ternyata ini tidak hanya sekedar beasiswa, tetapi ini sebagai tadi, dalam arti pencetakan pemimpin-pemimpin muda masa depan yang secara global gitu. Karena kami melihat ketika mereka belum masuk ke POSCO Award di ini, kita namakan Sobat Pelita, mereka mungkin masih misalnya di level ini gitu ya. Tapi setelah mereka masuk ke dalam lingkungan yang Sobat Pelita, itu benar-benar upgrade-nya itu luar biasa. Jadi, it's not just only the scholarship, tapi ini menjadi apa ya, wadah pencetak pemimpin muda masa depan yang berorientasi secara global. Dan itu banyak sekali contohnya. Mungkin teman-teman ada tahu, ada Kak Helena, nah sekarang juga ada Mas Alfian, Mas Sulaiman, Mbak Bilini. Dalam arti ini jadi sebuah apa ya, komunitas baru nih buat teman-teman nih untuk menjadi lebih punya visi ke depan. Mungkin ada Bu Dina, ada tambahan? Ini ada Bu Dina kebetulan lagi kerja dengan saya. Begitu ya. Aduh, maaf nih. Pokoknya scholarship ini banyak memberikan, dia tadi seperti yang dikatakan Bu Mira ya, menjadi wadah untuk mengupgrade diri ya sebetulnya. Rata-rata, nah, mungkin kayak yang kemarin adik-adik mengikuti Pilmapres di universitas, tingkat universitas, banyak sekali peserta Pilmapres adalah anak-anak awardee dari POSCO Scholarship. Jadi bisa dipastikan dengan tergabung di scholarship ini, jadi bukan hanya earning the money, but you actually got the opportunity to upgrade yourself more and more. Mungkin itu aja ya. Tampak sama Miran. Kebetulan ini lagi kerja kelompok kita. Kerja kelompok. Oke. Okay. Ya, silakan. Ya, oke. Okay. Sudah cukup jelas ya, Bintang. Thanks for the explanation. I'm really glad that I can join this socialization today. Thank you. Oh, yeah. Welcome okay. to the club. Next, Afwan. Hello. Hello. Is my voice connected? Yes. Okay, thank you. Thank you for the opportunity, Ms. Nadira. And it's quite an experience for all the awardees of the Park and POSCO Scholarship awardee. And thank you for sharing this experience to us. Actually, before I start, I want to introduce myself. My name is Afwan, and actually, I'm trying to join the scholarship 2 years ago and last year, but for some reason I wasn't able to join. So I hope this is the year I can apply this scholarship. I have some small technical question. Can I ask you, Ms. Nadira? Yes, sure. Okay, thank you. Before you said that we must upload the CV
in English, right? Right, correct. Do you have preferred a plain CV or creative CV? Just did it. I think it's better creative CV because it's easier to read compared to plain CV. Really? So we upload the creative CV, right? Okay. Okay, thank you. Thank you, Ms. Nadia and other awardee. Thank you for the experience. Assalamualaikum. Salam. Okay, next question, Krishna Bayu. Oh iya kak, saya baru kepikiran, saya izin nanya lagi ya. Jadi untuk apa namanya kan di situ juga ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris ya. Nah itu misal apa namanya, entah itu pakai TOEIC atau apa ya kayak sertifikat kursus gitu, itu diperbolehkan nggak ya? Itu yang pertama. Yang kedua tadi ngomongin CV itu kita pakai yang apa ya, yang kreatif atau yang kayak cuma tulisan ATS aja gitu ya? Kurang lebih itu sih. Okay. Untuk pertanyaan pertama, sertifikat kemampuan bahasa Inggris boleh nggak kayak TOEIC gitu ya? Boleh, dicantumkan jika ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, gitu. Betul, Ibu Mira? Betul. Jadi sebenarnya sertifikat itu sebagai apa ya, nilai tambah sih gitu. Karena kan dalam arti ini tuh kayak syarat masuk teman-teman ke POSCO Awardee, jadi nanti akan ke depan tuh akan ada program-program yang lain gitu, kayak IISMA, Indonesia International Student Assessment Mobile OT Awards gitu. Nah juga teman-teman, ternyata banyak teman-teman yang ketika jatuh di wawancara, mereka sebenarnya bagus di dalam bahasa Indonesia, tetapi ketika menggunakan bahasa Inggris sedikit agak jatuh, dan itu menjadi nilai yang menjatuhkan juga nih. Jadi mungkin teman-teman nih masih ada waktu gitu ya, karena kan kita kalau nggak salah April ya ini ya, untuk ini ya pendaftaran ya Mbak Nadira. Ya, April sampai Mei, Bu, tanggal 30. Ya, April, Mei, mungkin April gitu ya, misalnya kalau teman-teman lolos, administrasi akan ada interview. Nah, tolong deh dipersiapkan dengan baik dari mulai sekarang. Itu sih. Terus, untuk pertanyaan kedua, CV-nya yang clean aja atau kreatif? Prefer kreatif, karena lebih menarik biar aku lihatnya, oh ya, ini kelihatan. Gitu. Ya, betul sekali. Jadi, istilahnya kayak teman-teman tuh jualan ya, jualan diri, secara tanda kutip gitu, dari kalian bagaimana kalian membuat tuh packagingnya yang menarik gitu sih, gitu ya. Jadi dibuatlah CV yang menarik, yang kontennya itu bagus ya. Jadi akhirnya gini, kata CV yang menarik itu tergantung daripada teman-teman boarding pass kalian ya, kalian sudah melakukan aktivitas apa. Oke, gitu, silahkan. Ya, jadi untuk kayak CV-nya sendiri sebenarnya kayak apa ya, kayak lebih ke desainnya gitu atau emang isinya gitu ya? Maksudnya kayak desainnya itu kayak kita tuh clean atau emang pakai yang kreatif gitu? Ya clean, yang penting penyampaian isi CV kamu tuh kelihatan aja gitu loh. Oke, nama di sini, nomor teleponnya segini, skills-nya ini, terus abis itu experiences-nya ini, organisasinya kamu ngapain aja, kayak gitu. Jadi lebih kelihatan aja, bacanya lebih gampang gitu. Oke, okay, thank you. Ya, sama-sama. Ya, mungkin next pertanyaan dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari teman-teman UAR di tahun 2021 juga, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, bisa langsung ke Miss Nadira dan Miss Mira. Untuk UAR di 2021 harus apply lagi ya. Siap, oh ya, tadi mungkin testimoni udah belum ya dari yang sebelumnya itu, Wardi yang sudah ini 2021 ada nggak? Udah Miss, tadi sharing dari alumni Kak Yuli sama tadi dari Eka. Okay. Miss katanya Sule pengen nanya. Iya. Apa? Nggak Miss, tadi udah terjawab ke Miss. Nanya perihal CV tadi sebenarnya. Ini emang Eka nih suka ada-ada aja nih, Miss. Ya, jadi pengalaman ya, kemarin tuh kami interview ya. Teman-teman mungkin ada awardee yang baru, ada awardee yang lama. Jadi ketika interview tuh akan terlihat siapa yang confident, siapa yang enggak ya. Jadi pengalaman banget. Jadi teman-teman yang pernah awardee sebelumnya itu akan terlihat gesturnya tuh berbeda. Jadi benar-benar ya, awardee ini tuh tidak hanya awardee tetapi pembentukan karakter kalian.
gitu. Itu yang kerasa banget. Dan ada juga pengalaman kemarin itu, Bu, kenapa kamu nggak meneruskan? Bu, saya nggak confident, Bu, dengan teman-teman yang lain, upgrade-nya luar biasa. Which means bahwa awardee ini tuh benar-benar kalian banyak sekali belajar, ya. So, semangatlah, masih ada waktu mempersiapkan diri, berjuang. Oke, okay. Ya, silakan. Ya, betul. Betul sekali. Ada lagi? Ada yang mau nanya tentang scholarship programnya S2, S3 juga boleh buat kakaknya, buat Ibu Mira mungkin. Berniat untuk S3, cuma S3-nya ternyata harus natural ya. Saya dari ekonomi, saya langsung lemes. Baiklah. Sedih. Kak Nadira, saya mau tanya dong. Boleh. Boleh banget nih, Kak. Untuk yang postgraduate kan sekarang lagi buka ya, tapi sayangnya cuma buat nat science saja. Nah, tahun lalu kan sekitaran bulan Mei juga dibuka, tapi buat yang major yang umum. Itu kira-kira ada lagi nggak, Miss? Buat major yang umum? Nggak tahu, karena itu mewakili pertanyaan saya. Yang major yang umum itu kemarin kebetulan banyak sekali yang daftar. Dari, ya, I'm one of them. Ya, memang susah. Jadi mungkin kayaknya Postco TGPAR Foundation-nya pengennya lebih sedikit kali ya, gitu. Mungkin dia lebih nyempitin ke situ. Cuman aku juga saranin mintanya sih yang kayak kemarin lagi. Ya, kalau bisa ada ekonomi yang lain-lainnya juga. Ya, semoga di tahun 2022, buat 2023 sih, semoga ya ada lagi. Oke. Makasih. Udah, itu aja. Mungkin nggak ada lagi yang mau bertanya. Mana teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada ini Firman. Oh, ya, ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oh, ya. Sebelumnya selamat pagi dan terima kasih atas presentasinya. Hal yang ingin saya tanyakan yaitu tadi mengenai jumlah apa fund dari beasiswa itu kan ada $1,000 sampai $1,500, sedangkan untuk tahun ini itu kira-kira berapa ya? Terima kasih. $1,000 per student for 1 year. Gitu. Baik, terima kasih. Sama. Ya, dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Ya, Alfian. Ya, boleh Alfian Fajri. Oke, pertama, mohon maaf saya belum bisa on cam. Terus yang kedua, perkenalkan saya Alfian dari FKIP. Di sini saya ingin bertanya tentang Postco Beyond. Kan kalau di sebelum COVID-19 kan ada Postco Beyond. Nah, di tahun sekarang mungkin ya, itu ada atau tidak ya Postco Beyond-nya? Terus kalau umpama tidak ada kegiatan lainnya nggak ya yang melibatkan kita sama nanti mungkin mahasiswa dari Koreanya mungkin. Thank you pertanyaannya ya. Jadi program itu tuh sebenarnya kan langsung dari Postco Foundation ya ke Postco Indonesia. Nah sampai saat ini sayangnya belum ada informasi lagi terkait tentang program-program yang baru nanti akan dilaksanakan. Cuman kami dari pihak Indonesia sudah bertanya dan menanyakan, karena mereka juga sudah hafal bahwa Indonesia ini salah satu yang terfavorit scholarship-nya, karena kita emang aktif berpartisipasi dibanding negara-negara lain, gitu. Jadi, saya juga akan memperjuangkan terus supaya kita ada program yang baru lagi, karena kan memang 2 tahun ini memang susah ya. Dari Koreanya juga dia naik turun terus, kasusnya juga belum selesai-selesai. Jadi, ya mungkin start this year akan coba lagi deh program yang baru lagi gitu supaya kita ada experience baru lagi di dalam Postco TGPAR Park Foundation Asia Fellowship ini gitu. Jadi untuk sekarang memang masih gini-gini aja sih sayangnya ya, tapi kan masih ada lagi cara yang lain gitu yang bisa kita lakuin begitu. Baik, terima kasih Miss. Sama. Oke, ada lagi? Sudah, Firman udah mau tanya lagi. Mungkin di
Kolom chat ada yang bertanya, Miss. Izin bertanya, apakah POSCO mengadakan beasiswa atau scholarship ya lain untuk mahasiswa yang dapat beasiswa, bisa beasiswa lain bisa di-apply? Jadi kayak double scholar gitu, Miss. Kan kalau POSCO yang Asia Fellowship ini kan nggak bisa double, Miss. Misalkan ada nggak dari POSCO itu yang bisa another scholar gitu tuh, at the same time? Nggak ada, sayangnya. Tapi coba Rama bisa buka yang tadi aku bilang website POSCO TJ Park Foundation ya, di situ ada pengumuman-pengumuman yang mungkin kamu bisa cek-cek di situ. Tapi setahu aku memang nggak ada itu. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Mungkin sekali lagi saya tanyakan ya, untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup. Ya, udah kayaknya ya, udah nggak ada yang bertanya lagi. Iya, sudah. Baiklah, berhubung sesi tanya-jawabnya sudah selesai, maka saya akan membacakan beberapa kesimpulan pada hari ini. POSCO Asia Fellowship Scholarship adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh TJ Park Foundation dan akan membuka pendaftarannya mulai tanggal 11 April sampai 30 Mei 2022. Selanjutnya, tahap interview akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 dan pengumuman akhir akan diumumkan pada minggu kedua bulan Agustus. Untuk beberapa persyaratan umum yang diperlukan seperti surat keterangan aktif kuliah, surat ketersediaan mengikuti rangkaian kegiatan, surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lain, transkrip nilai, CV yang lebih dipreferkan ke CV kreatif dengan menggunakan bahasa Inggris, motivation letter dalam bahasa Inggris, sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, slip gaji orang tua, KTP dan kartu keluarga, buku tabungan BNI, serta esai dengan topik Tell us briefly about yourself and how this scholarship will affect your life. Dengan jumlah 1 halaman. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama, diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan kepada panitia untuk dipersiapkan men-screenshot. Mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke, yang belum on cam bisa on cam ya, biar kita jadiin foto session buat hari ini. Oke, ya, saya enggak. Ini ada 2 slide, jadi kita ke slide yang pertama dulu. Kalau bisa, gayanya di hold aja dulu ya, sampai hitungnya selesai. Ya, saya mulai dari yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut, sekarang ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Makasih moderator, makasih juga sendiri. Oke, terima kasih untuk operator. Tibalah kita di penghujung acara info session hari ini. Terima kasih kepada keynote speaker Miss Nadira selaku perwakilan dari POSCO INTI Indonesia dan juga perwakilan International Office Miss Mira dan panitia semua tentunya. Semoga acara hari ini dapat memberikan informasi tentang POSCO Scholarship as a Fellowship Scholarship 2022 dan juga semoga bisa menambah semangat bagi para calon pejuang beasiswa POSCO. Perlu diingatkan juga kepada para peserta, sebentar lagi POSCO as a Fellowship akan segera dibuka. Kepada para calon pejuang beasiswa POSCO, bisa dipersiapkan segala sesuatunya untuk mendaftar nanti. Selamat berjuang dan terus semangat dalam mencapai apa yang diinginkan. Jangan lupa untuk memfollow akun Instagram International Office yaitu io.untirta untuk mendapatkan informasi lainnya. Terima kasih kepada para partisipan yang telah mengikuti acara POSCO Scholarship Asia Fellowship Scholarship 2022. Dari kami memohon maaf jika ada kekurangan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Belena Trisati Putri sebagai moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadira. Terima kasih Bu Mira. Ya, terima kasih banyak. Sehat. Ya. Terima kasih Mbak. Izin lift. Oh ya, buat teman-teman bisa informasi ke teman-teman yang lainnya buat beasiswa ini. Oke, siap nih. Karena tapi hari ini yang baru hadir baru 47 orang ya. Baik, terima kasih. Saya izin nih. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Miss Mira dan juga Mira. Terima kasih banyak juga Kak Yuli. Sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih ya.